Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom timba ilmu tentang penyusuan susu ibu dan kesihatan kanak-kanak dalam celoteh Dr. Anisa. Untuk berjaya dalam penyusuan susu ibu, semua ibu perlu memahami fisiologi asas dalam penyusuan susu ibu bahagian 1. Payudara ibu terdapat sel-sel saraf penerima yang berada di puting dan areola. Sel saraf penerima ini akan menerima rangsangan daripada pengisapan bayi yang efektif dan juga pemerahan sama ada menggunakan tangan atau pam. Rangsangan daripada pengisapan bayi atau pengepaman di payudara ini akan dihantar melalui saraf sebagai pesanan atau impuls ke otak. Otak akan menganalisa rangsangan tadi dan memberi isyarat kepada anterior pituitary gland untuk menghasilkan prolactin. Kebiasaan hormon prolaktin yang tinggi sangat penting untuk prolaktin bertindak di kelenjar susu dan merangsang kelenjar susu menghasilkan susu dengan lebih banyak dan berterusan. Sama ada anterior pituitary gland menerima rangsangan atau tidak, ia tetap merembeskan prolaktin inhibitor yang kita panggil dopamin. Prolactin inhibitor ini dirembeskan dengan tujuan yang lain, iaitu untuk menstabilkan tekanan darah. Namun ia juga memberi sedikit kesan kepada prolactin. Ia menghalang prolactin daripada bertindak di kelenjar susu. Namun ibu tidak perlu risau tentang hal ini kerana apabila ibu memberikan susu sepenuhnya dan sekerap yang mungkin, ia akan memastikan kadar prolaktin yang tinggi dalam darah dan ia tetap dapat bertindak di kelenjar susu di payudara dengan efektif. Kadar prolaktin yang tinggi di dalam darah akan memastikan kelenjar susu kita menghasilkan susu dengan banyak. Untuk memastikan bekalan susu yang mencukupi dan berterusan, para ibu perlulah menyusukan bayi dan memerah susu sekerap yang mungkin. Lepas ini diharapkan para ibu tidak terlalu bergantung kepada milk booster. Inilah sebabnya kenapa ibu kena menyusukan dengan kerap untuk memberi rangsangan kepada otak dan kelenjar pituitary untuk menghasilkan lebih banyak prolaktin. Prolaktin yang tinggi dalam darah akan menyebabkan penghasilan susu yang banyak. Apa yang akan terjadi apabila bayi kurang kerap menyusu atau ibu sendiri kurang kerap memerah susu? Ibu kurang kerap menyusukan bayi atau memerah susu, maka rangsangan yang akan dihantar juga akan berkurangan, menyebabkan lebih banyak susu yang akan tertinggal atau berbaki dalam payudara ibu. Susu ibu juga terdapat protein FIL, iaitu feedback inhibitor lactation, yang akan terkumpul menghantar isyarat ke otak supaya mengurangkan rembesan prolaktin. Kurang rembesan hormon prolaktin, maka penghasilan susu ibu juga akan berkurangan. Saya Dr. Hairin Anisa mengucapkan selamat menonton dan menimba ilmu. Jumpa lagi di bahagian 2. Terima kasih.